Speaker aktif, Camak CMK 820. Rusaknya katanya mati ya, mati atau tidak bunyi ya, ini nggak tahu nih. Rusaknya akan dulu. Loh, bunyi ceduk ya, ada suara ceduknya. Nah, ini inputnya. Kemungkinan tidak bunyi ya, bukan mati ya, karena ada suara ceduknya. Ceduk itu saat saya nyalakan. Kemungkinannya pada IC-nya ya, IC-nya yang mati ya. IC-nya yang mati. Tidak bunyi. Atau kabelnya juga bisa ya, kabel inputnya. Ini untuk memastikan dia mati atau enggak, atau karena trafonya ya, biasanya kalau mati, mati ya, trafonya putus, termofisnya putus. Ini cek aja pakai satu kali ya. Nah, ini gerak ya jarumnya, gerak berarti enggak putus ya. Berarti ya, kemungkinan berarti pada kabelnya ini atau pada ada IC powernya ya mati. Coba ini saya lepas dulu, terus nanti aja. Wah, ini bukanya nih, nggak ada skrupnya ya. Wah, dari mana ini bukanya ini? Pokoknya ada skrup tambahan ya, seperti ini dari depan. Oke, ini bongkarnya memang agak ribet ya. Ada lednya juga, nggak ada skrupnya ternyata ya. Di dalam, ini kurang praktis ya desainnya. Ini ya. Nah, ini ada bekas lem, ada lem-lem gini. Lem-lem ini biasanya bisa menyebabkan korosi ya, korosi atau kropos. Nah, ini seperti ini diodanya. Nah, ini bagian IC-nya juga ini ya. Oke. Ini coba nanti saya cek, coba cek dulu ya. Ini supply-nya untuk apa nih ya? Ini oke, ini untuk IC yang di sini. Yang ini dioda sini untuk IC yang ada di sini. Berarti ini IC untuk supply
speaker yang kecil ya. Nah, ini untuk yang speaker besar nih. DA2030W-nya besar. Oke, ini coba cek dulu ya. Cek dulu aja supply-nya. Speaker dulu. Oke, coba dulu pakai teknik paling gampang ya. Teknik dudut. Oke, ini bunyi untuk woofernya dudut-dudut. Oke, untuk speaker yang ini saya dudut-dudut juga bunyi ya. Nah, bunyi bak sebelahnya. Itu saya dudut-dudut bunyi atau enggak. Oke, bunyi ya sudah. Nah, ini kenapa kok tidak mau bunyi? Tut. Nah, penyebabnya apa ini? Kenapa tidak mau jalan ya? Ini dari sini ke sini masuk volume. Masuk ke sini. Oke. Coba dulu aja. Saya coba. Coba ya. Kenapa tidak mau bunyi? Volumenya di tengah. Oke, saya coba dulu musiknya. Potensionya yang bermasalah ini. Dulu tensionya aja ternyata. Oke, pas dulu. Wah, potensionya ya seret ya. Nah, mungkin harus diganti nih yang ini tensionya. Wah, rusak ini potensinya. Wah, seret semua ya tensinya. Cuma bassnya aja yang mau. Oke, ini mungkin ganti potensio ya. Nah,
cuma potensionya yang rusak. Ah, ini rusak nih. Oke, oke. Oke, ini saya ganti potensionya dulu aja ya. Wah, seret banget ini. Volumenya juga nih seret-seret. Ternyata penyebabnya potensionya ya. Tidak bunyi ya, bukan IC-nya nggak ada masalah. Nah, cuma potensionya ini. Seret banget, saya semprot juga ya udah bunyi bisa, cuma ya kurang maksimal. Rusak ini. Oke, saya ganti dulu potensinya. Oke, sudah jadi ya potensinya, saya ganti. Sip ya, ternyata penyebabnya ini ya, potensinya itu macet ya, seret banget tadi. Ini seret dan nyantol nih, seret banget. Ini udah saya semprot pakai kontak cleaner tetap masih nggak mau ya, masih seret. Nah, seret kayak nyantol gitu. Terus ganti ya, nanti 2 buah, tapi untuk basnya nggak masalah ya, masih lancar. Sama ini ternyata ada LED-nya juga ya, cuma resistornya putus. Saya ganti juga nih resistor untuk LED-nya. Oke, ya udah jadi ya. Sampai di sini dulu ya, adisi dandan-dandannya, servis speaker aktif camat. Rusaknya tidak bunyi karena ini potensionya rusak. Oke, jangan lupa like, share-nya juga, subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.